Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Kali ini kita berada di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta. Pada kesempatan kali ini atau pada malam hari ini, kita akan melihat penampakan bulan purnama. Disebut malam ini adalah puncak dari supermoon yang terjadi pada tahun 2020. Yuk kita lihat supermoon pada malam ini di Pelabuhan Muara Baru atau di tepi laut Jakarta. Inilah tepian dari Pelabuhan Muara Baru. Di hadapan kita adalah lautan yang luas karena pada malam hari, sehingga nampak terlihat gelap. Ini merupakan jembatan kayu yang menghubungkan ke kapal-kapal yang sedang bersandar. Terlihat bulan mulai menampakkan diri setelah beberapa lama tertutup awan. Kita berdoa agar awan segera pergi sehingga penampakan bulan purnama bisa terlihat dengan sangat jelas. Faktor cuaca atau bulan tertutup awan merupakan salah satu hambatan ketika kita hendak mengambil gambar bulan purnama. Terlihat penampakan bulan purnama dengan jarak kamera yang agak normal. Terlihat kelap-kelip ada di tepian pantai Jakarta. Bulan purnama masih tertutup oleh sedikit awan sehingga belum terlihat dengan sangat jelas. Bulan masih terhalang oleh sedikit awan. Bulan sangat besar sekali. Di bawahnya masih ada awan. Nah, bulan begitu terang, bundar, bulat, memancarkan sinarnya. Bulan terlihat begitu besar, terlepas dari awan, dan memancarkan sinar keemasannya